Bagaimana nasib pekerja Sritex setelah perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu dinyatakan pailit? Kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV, Nikolaus Irawan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Niko, Sritex sudah dinyatakan pailit. Meski demikian, Istana minta tidak ada karyawan yang kena PHK. Bagaimana kebijakan PT Sri Rezeki Isman terhadap pernyataan pailit tersebut? Dan soal karyawan sejauh ini, apa kata karyawan Sritex yang saat ini masih bekerja, Niko? Baik, terima kasih Radi dan juga saudara. Saat ini selesai diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, pihak Sritex tengah melakukan upaya hukum dengan naik banding ke Mahkamah Agung. Dengan harapan putusan PN Niaga Semarang dapat dibatalkan. Pihak Sritex pun akan tetap melakukan konsolidasi secara internal maupun eksternal. Terkait kebijakan karyawan, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menyebutkan bahwa tidak akan ada PHK. Karena PHK adalah tabu dan haram bagi pelaksanakan usaha Sritex selama ini. Pasalnya Sritex sudah menjadi rumah kedua bagi puluhan ribu karyawan dan masyarakat sekitar yang menggantungkan harapan pada Sritex. Lalu terkait tanggapan karyawan sampai sejauh ini terkait putusan pailit, mereka sudah diberitahukan kepada manajemen terkait kondisi tersebut. Karyawan diminta tetap tenang, tetap bekerja seperti biasa untuk memberikan semangat, semangat bangkit kepada manajemen. Para karyawan ini menggunakan ban hitam di lengan kirinya bertuliskan selamatkan Sritex. Hal itu bertujuan untuk memberikan spirit semangat agar Sritex tetap berdiri tegak karena Sritex merupakan rumah kedua bagi mereka untuk menggantungkan segala harapan masa depan. Begitu, Radi. Ya, pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan Sritex. Dan ini hal ini dijamin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah juga memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sehingga pemerintah meminta karyawan juga karyawan Sritex ini tetap tenang sehingga mekanisme untuk selamatkan Sritex ini bisa disusun sedemikian rupa agar perusahaan ataupun Sritex ini bisa selamat dari lilitan utang yang menjerat. Terima kasih Nikolaus Irawan melaporkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.